Ya, yang sekarang yang jelas kan kita sedang telusuri itu semua ya. Perubahan undang-undang itu sendiri sekarang sudah berjalan juga. Termasuk kemarin yang tempat CMC juga kan sudah kita lakukan, termasuk apa tembakau gorila dan anoman. Sekarang sudah dengan keputusan Menkes nomor 2 2017 itu sudah masuk dalam undang-undang narkotika. Jadi maka kita terus berkembang dengan kemajuan dengan jenis yang baru masuk, kita terus kita ikuti. Maka kita juga harus bekerjasama dengan Polri ya dalam penanganan ini, termasuk lembaga-lembaga penelitian yang lain. Di gorila sudah masuk? Sudah. Kita tinggal yang jenis aja ya. Sebab kan kalau di Makassar kayaknya sudah luar biasa. Nanti di dalam itu kan, ini kan jadi itu masuk dalam kategori narkoba atau daftar G. Nanti kita lihat ya hasilnya yang pasti nanti dari laboratorium. Ya, sekarang yang jelas kalau itu belum juga masuk ke dalam undang-undang narkotika, ya penanganannya kan juga menjadi penanganan khusus seperti masalah penanganan narkoba ya. Tapi hukumannya ringan. Ya justru itu kan sekarang pasti kan kita harus terus apa? Bukan ya, harus kita benahi terus ya dalam fungsi penegakan hukum dan undang-undang itu sendiri.